Ogo-ogo dari RI3 dengan tema komedi. Beri tepuk tangan untuk RI3. Om Swastiastu. Sinopsis Ogoh-ogoh RI3 dengan tema Memedi. Om Swastiastu. Dikisahkan Ratu Wong Samar ini adalah memedi yang berbentuk menyerupai manusia. Wong Samar suka diam di semak-semak, di tempat-tempat gelap, di kayu-kayu besar, memiliki wujud seram tak kasat mata dan sering berubah wujud sesuai apa yang dia inginkan. Wong Samar sangat suka dengan orang yang memiliki sifat adharma. Begitu sebaliknya, ketika Wong Samar melihat manusia yang memiliki sifat dharma kebaikan, ia akan berusaha untuk mempengaruhinya, mengganggu, dan bahkan menghasut agar manusia baik tersebut ikut ke jalan adharma atau kejahatan. Terlihat dalam penampilan, Wong Samar ini merayu dan mengganggu pemangku yang sedang mengucarkan mantra suci. Itulah tugasnya memedi. Maka dari itu, untuk menetralisir pengaruh jahat, salah satunya adalah Wong Samar terhadap manusia, maka dilaksanakannya tawur ke sana. Wong Samar itu mempengaruhi manusia agar seperti yang terlihat, minum minuman keras, berjudi, dan segala yang mengusik ketenangan manusia. Maka itu diharapkan kita sebagai umat Hindu dalam menyambut hari raya Nyepi ini, mari kuatkan selada kita. Lakukan satu brata penyepian yang diawali dengan tawur kesanga. Demikianlah sinopsis cerita dari Ratu Wong Samar. Thank you.
Demikianlah penampilan IRHD Taruna Bakti, Ikatan Remaja Hidup Dharma Taruna Bakti Jaya. IRHD Ikatan Remaja Hidup Dharma Taruna Bakti Jaya, Jaya, Jaya. Demikianlah penampilan dari RY3 dengan tokoh-tokoh yang bertemakan komedi. Selamat jalan untuk tokoh-tokoh RY3 dan manfaatkan atau fungsikanlah tokoh-tokoh ini di samping untuk atraksi pada parade ogoh-ogoh dan digunakan untuk mengusir para buta buti atau wong sanar atau memedi yang ada di lingkungan Ramayana 3. Semoga kita semua selalu dimudahkan dan dikuatkan untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada hidup selanjutnya.